servis diajak dinyalain susah, itu di starter susah banget gak nyala-nyala. Jadi Mbak Asta gak narik dulu dong sementara? Ya gue servis dulu, gue beresin, habis itu narik lagi lah. Ah, ada orderan nih. Gue harus beresin motor gue dulu deh. Bapak, di-cancel aja Mbak orderannya. Ih, sayang adek, apaan sih? Kok kalian suruh cancel? Kali ini gue yakin nih, adek pasti seksi mang ngeliat gue. Wuh, ganteng begini. Mantep dah udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener jadi. Nak, lihat dong. Penampilan gue udah metrosexual banget ya. Wah, lu norak metrosexual ah. Iya, iya. Gini. Gue pengen nanya dong, adek mana? Itu di dalam lagi beres-beres. Hai mate. Eh, hey, satu lagi deh. Apaan? Ini kira-kira berapa persen nih kemungkinan gue bakal diterima? 90% bang. Diterima tuh ya 90% ya? Ditolak. Seno. Nah, aku lagi nih anak. Ya, no. Seno. Pan. Hah? Kantin. Seno. No. No. Seno, apa-apaan sih, no? Surprise! Kejutan. Hah? Kejutan, Pak. Kejutan, ah. Ini dia siapa sih? Stop, 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 stop. Itu lagu kawinan. Yang lain. Ulang tahun gue tuh emang tanggal 1, tapi ntar 3 bulan lagi. Mas Iqbal, adek minta maaf ya mas. Adek gak teliti ngeliat biodatanya Mbak Asna. Gara-gara adek sekarang Mbak Asna jadi marah besar sama Mas Iqbal. Pulang kan? Adek, yuk pulang. Ya benar ya. Yaudah adek, adek pulang sama teman adek. Maaf ya Bang Iqbal, adek duluan. Ngomong apaan sih? Soal yang kemarin gue ngasih kejutan pesta ulang tahun. Gue sebenernya niatnya pengen bikin surprise. Mbak Asna masih sedih soal semalam ya mbak? Ada salahnya adek juga sih mbak. Maksudnya?
Iya, yang ngasih tahu biodata Mbak Asna itu adek Mas Iqbal. Mas Iqbal mau pesen apa? Coba gue minta menu yang baru, siapa tahu ada yang lain. Tumben pakai acara nanya menu, biasa juga enggak. Nih Mas Iqbal, menunya. Mau pesen apa tuh? Es teh manis aja deh, lagi gak ada duit gue. Hah? Nanya menu, cuma mesen es teh manis doang? Ya, sih, es teh manis. Es yang banyak, biar dingin, sedingin hati Asna.